Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Sampur. Celupannya tok-toknya. Iya, oke. Kembali lagi bersama saya dalam Sampur. Edisi di konten sore hari ini mumpung cuacanya bagus pol-pol ya. Kita sempatkan untuk nyore-nyore seperti biasa, tapi jangan lupa sebelumnya apanya bosku, geberannya bosku. Oke, kembali lagi bersama saya dalam Sampur bol ya. Untuk di perjalanan sore hari ini saya sedang menuju ke wetan seperti biasa setelah sekitar 2 hari kemarin saya nggak ngonten dikarenakan boyok bolo yo. Ya kalian tahu sendiri untuk pas hari apanya yo. Saya sampai rumah berarti hari Minggu pagi itu yo, sampai rumah jam 1 dah. Nah, habis dari perjalanan dari Semarang itu untuk 2 harinya Senin Selasa Rabunya berarti itu untuk pas di Semarang kan saya udah nyetok 3 konten ya, jadi alhamdulillah untuk sekitar 2 hari kemarin saya bisa untuk istirahat karena ada stok konten ya. Mau gimana lagi bos ya, ini bukan karena jarak jauh atau dekatnya perjalanan, tapi karena motornya cahyo. Neng Semarang ini rong jam pas mulai aku cah. Semarang kota sampai ke Kelampok rumah saya tuh 2 jam yo. Ya sebenarnya bukan masalah jarak, tapi karena untuk motornya aja nih yang angel yo. Motornya aja yang angel cah, ditumpai cah. Untuk posisi readingnya emang kurang enak ya, nek dibandingkan dengan CB Tiger saya, lebih enak dengan CB dan Tiger saya bos ya. Lebih enak itu nek buat touring-touring, tapi nek naik motor kayak gini boyok, sing jelas ya Semarang Banjarnegara PP boyok cah, kita isi bensin cek ya men rakasatan cah, isi pertalit aja yang murah. Sik yo, sabar yo. Tak ngisi bahan bakar dulu. Berapa ini? 46 yo. Biar gak kasaten cah, tadi malam saya naik Tigernya jedewe kasaten nih. Rekoso cah nonton setengah jam cah, mesok cah. Jadi untuk pengeluaran bahan bakar yo. Untuk pengeluaran bahan bakar kemarin PP Semarang itu sekitar 150.000. Itu udah tak buat jalan-jalan di Semarang itu ya, tak buat nyore-nyore ke JB Undip cah. Untuk ukuran karbu 40, setelan herek karbunya ya, setelan herek bukan setelan buat touring ya. Nek setelan buat touring sing jelas ya apa jenenge? Irit. Ya, ini setelan herek kemarin nggak nyeting-nyeting karbu ya, langsung tak bawa. 150 itu buat PP Semarang Banjarnegara cah ya. Bagaimana menurut kalian untuk karbu 40 yo? 150 PP Semarang Banjarnegara termasuk irit atau boros cah? Iki orang tak pateni mesinnya soalnya masih ada musik yo. Nanti pas ngisi tak matiin mesinnya cah. Tenang aja cah. Musiknya keras banget eh. Talit saja. Wis oke. Okay. 46, Pak. Ya. 46 dah. Kita skip dulu ya. Habis ini tak skip ini. Soalnya ini musiknya seru banget ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, lanjut dulu ya. Musikan yang pom koyo konser ya. Seru pol ya. Oh ya, tadi bahas apa kita ya, membahas bahan bakar ya. Jadi untuk yang kemarin tanya PP habis berapa mas, wah hancok mumbul cok motornya cok. PP habis 150.000 ya untuk kemarin yang tanya-tanya, tidak bisa saya jawab bersatu-satu, jadi saya jawab langsung di sini ya. Untuk bahan bakar habis 150 dan alhamdulillah untuk selama perjalanan tidak ada kendala suatu apapun ya. Ada sedikit kendala sih, cuma sepele itu, cuma kabel kopling ya. Tapi nek posisi pedot kabel kopling jam tengah mesok neng kutone wong cah.
nangis dah, apalagi nek kita enggak punya kenalan di sana ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada Mas Toples dicarikan seling kopling Vespa itu, alhamdulillah sah ya. Udah saya bilang nek di setiap kota kita tuh ada teman punya manfaat lah ya, ada manfaat kita punya teman di masing-masing daerah. Nek ketika kita trouble bisa terpantau, mungkin nek lagi ada waktu bisa terkondisikan, yaitu manfaatnya nek kita punya teman di setiap luar kota ya. Nek kita keluar kota melakukan perjalanan, nek ada trouble itu enggak bingung ta ya. Tapi ya ndungone nek kita bepergian jauh, berdoanya itu jangan sampai ada trouble ya. Tapi berhubung kemarin untuk kabel kopling udah lama pemakaiannya ya, berhubung udah lama ya, nek wayahe pedot ya, nek kabel kopling ya pedot ta ya. Tidak menyalahkan kabel kopling saya, nek wayahe pedot ya pedot, karena untuk kabel kopling udah berkali-kali, udah puluhan kali mungkin ya, saya ya buat langganan lah kabel kopling pedot itu wes ra kaget cah. Cuma ya dilalah kemarin saya nggak bawa stok, biasanya saya naik bepergian luar kota selalu bawa stok kabel kopling cah, seling kopling ya. Tapi kok kemarin enggak nih, padahal kunci-kunci komplit tak bawa semuanya. Tapi ya dilalah lagi pas nggak bawa ya, jadinya kemarin sempat nunggu 1 jam, nunggu ya sing jelas nunggu bengkel buka dulu ya, soalnya jam 5:30 esok belum ada bengkel buka. Jadinya kemarin pas saya berhenti di Grabek itu, saya nunggu sekitar 1 jam untuk nunggu kabel koplingnya. Ya oke, untuk di perjalanan kali ini kita niatnya mau nyore-nyore, saya nggak sendirian, nanti ada Mas Mono, ada Mas Yudis, ada Mas Nanda juga nanti kayaknya mau nyusul dari bengkel ya. Mas Nandanya posisi di bengkel, nanti kita ketemu Mas Yudis sama Mas Mono di tempatnya Mas Mono tentunya ya. Buat yang tanya untuk kondisi mesin MP Mega Cuan gimana setelah dipakai buat touring tipis-tipis ke Semarang ya, jadi untuk kondisi mesin alhamdulillah dari berangkat sampai pulang untuk suara ngepleknya itu masih sama ya, maksudnya tidak makin parah alhamdulillah dah. Ya itu mungkin karena pas tak buat NR kemarin di Cilacap itu karena untuk pasukan bensinnya ngadat ya, untuk selang bensinnya itu ketekuk cah, terus tak paksa buat beberapa kali les itu saya nggak tahu ya, akhirnya ya sering ngeplek pasukan bahan bakarnya kurang cah ya. Terus setelah dari kejadian itu tak benerin untuk kabel selangnya, untuk selang bensinnya udah tak benerin, udah tak bikin ya, jangan sampai nekuk lagi lah ya, soalnya perkara selang nekuk tok cah, jangan anggap itu sepele, itu sangat sangat ngaruh sama kesehatan mesin cah. Ijo cah. Kopinya tiba orang di Joko cah. Tapi nanti pora dijukut guys sing gowo tiger ge. Aduh. Jangan kencang-kencang, Abang. Jangan kencang-kencang. Kinge narik tigere melu panas cah. Santai aja lho. Sore-sore mau narik yo, masih panas hawane gemrungsung, kasihan mesinnya yo. Kita coba tengok Mas Bayor apakah udah ready GL-nya. Katanya nek udah ready sih siap buat menyore-nyore ya. Tapi udah ready apa belum ini? Mayu, Bob. Hah? Gari nyola sitok enggane. Ancok nap gire belum ada rantene rungana, mungkin ngomongnya ready. Ya wes paling ready neng esok ya Yor ya. Oke siap ya, itu besok diredikan untuk Revan ya. Revan apa ora ngebul lah ya, wani lah ini nyampe pada pengen ngebul lah.
Ya oke, ini tak labas ngetan dulu. Ternyata motornya Mas Bayar belum ready, teman-teman. Besok ready-nya itu. Ngetan, setiar. Oke, kita labas ngetan ya. Ini sebenarnya sih enggak kesorean ya. Tadi saya habis ngirim knalpot dulu soalnya. Makanya ini OTW-nya agak telat saya ya. Montore keret-keret pol ya. Karena kalian bayangin saja untuk setelan kayak gini dibuat touring tipis-tipis ke Semarang dah. Kalian bayangin aja yo. Ya jelas bengkek, boyok, boyok aja dah. Naik motor sih aman-aman wae, tapi yo boyok aja dah yo. Edan aja. Tapi apa-apa sih. Semua terbayarkan lunas saya. Semua terbayarkan lunas setelah yo di sana ketemu banyak sama teman-teman yo. Seneng dah. Banyak teman, banyak rezeki yo. Alhamdulillah kemarin untuk acaranya GL Ungaran Style Volume 2 San Mori pecah parah dah. Itu baru acara ngopi, acara San Mori, tapi nek dibikin acara yang gede itu ya apa pesertanya dah. Baru ngopi San Mori aja kayak gitu ramenya ya, apalagi nih ada acara. Besok ini acara tanggal 22 ya. Tapi belum tahu untuk PMCI di Magetan bisa berangkat atau tidak, belum tahu saya ya. Soalnya untuk perjalanan menuju ke sana itu kayaknya dua kali lipat Semarang kayaknya ta. Untuk perjalanannya dua kali lipat Semarang, kita melewati kota-kota rawan polisi yo, resiko ta. Lewatnya Jogja, terus Boyolali, ngelewatin kota-kota itu, kota-kota rawan ta. Belum tahu yo, tapi nek ke sana saya berangkat sendirian, yang jelas price nek dhewekan ta. Yo paling ora yo nongkon sone siji loro nek arah Magetan lho. Dalane iki ngeri ta. Kowe ngeri saka wingi kae. Lebih ngeri dari Semarang cah jalannya cah. Kalau Semarang itu di mana itu yo? Yang habis Bandungan, sehabis Bandungan itu wah jalannya full kabut. Enggak kelihatan apa-apa cah wes. Auto solawatan cah kemarin saya. Wes lampune ra tembus kabut. Ayo untung ra trouble ning kono ya cah. Iya oke, ini bentar lagi sampai di tempatnya Mas Monobolo ya. Udah lama juga nih enggak main ke tempatnya Mas Mono, sekitar 2 mingguan ya Bolo ya. 2 mingguan saya enggak main ke tempatnya Mas Mono karena kemarin ada larangan ya. Dilarang main sama Mas Mono cah, dikarenakan gandongan ya. Mas Mononya itu gandongan, terus saya matanya timbilen Bolo ya wes pas. Cuma pas mata saya timbilan itu masih bisa dibuat ngonten-ngonten ya alhamdulillah. Cuma belum boleh main ke tempatnya Mas Mono karena dilarang ya mbok, takutnya ketularan ta ya. Takutnya ketularan mbok nulari juga karena untuk penyakit-penyakit kayak gitu kan ya. Konon kabarnya nek kita kontak mata ya itu bisa menular, itu kata orang tua teman-teman ya. Tapi asli ya, karena kita udah tersugesti kayak gitu nek kita ngeliatin orang timbilen, apalagi ngeledekin orang timbilen, kita kena juga cah yo. Mergone iki aku wingi ngeledeki sapa yo, lali aku cah, makanya aku kena dhewe cah, rapi nak blas itu. Ya oke, ini tinggal ke tempatnya Mas Mono Mondreng. Untuk derajat asor juga udah ready dan udah comeback. Era trondol comeback lagi teman-teman yo. Ayo iki sinyore iki kok motor-motor cilik-cilik iki. Motor-motor cilik nyore iki kok iki. Derajat asor. Megatron. Wali murid ya. Cuma sayangnya ini punya nih Mas Bayor belum bisa ready yo. Belum bisa ready. Tadi kalian lihat sendiri lagi natani kabel bodi cah. Lagi natani kabel bodi Mas Bayornya yo. Palingan besok udah ready. Itu tadi lagi di lembur bolo yo.
iki wis do lunga urung iki. Oh, masih di sini ternyata. Greges kok, Bro. Ki sangar temen ndase gede. Luwe digrelang ndase yut. Oh alah yut. Ya sing penting mlaku yut. Alah, jangan tanya Mega Cuan dulu. Motor angel lho yang di orang di modif, Bos. Aslinya sih bisa nih orang duit iki lho. Ya ini si derajat asor. Pirang tahun mangkrak mas ki mas? Ya punjul kak. Setengah tahun. Nah ini pakai mesinnya si Tiger Nekat dah. Resik temen kok busik dewek. Nggak nyukup nyoreng dimon. Ya pol-polanya jenggabur. Ngendi sih? Konoran awong cok. Nyore karo manok. Gak nyore ini sih ngerame CLS kendok apa bau te sih dicek nih kayak tercopot apa ya. Oke, ini tinggal nunggu siapa lagi nih, nunggu Mas Nanda mbak, siapa tahu mau nyusul ya. Sambil ngademin mesin, istirahatkan dulu mesinnya cah, nanti kita lanjut lagi cah. Oke, berang-berang bawa berangkat. Berang-berang bawa tongkat berangkat teman-teman ya. Ini perdana Megatron ikut nyore, ada Mas Indra, ada Mas Yudis, Mas Irwanto, kok melu Ir? Kita mau nyore bareng-bareng dulu ya. Perdana juga ini derajat asor nyore. Setelah sekian purnama tertidur pulas tanpa mesin, ini udah ada mesinnya. Oke, jalan dulu ya. Nanti ini kayaknya Mas Nandanya nyusul kayaknya ini. Ini saya bawa motor, ternyata klem-kleman karbunya cuma satu cah. Pantes motornya angel pol digowo cah. Jebule klem-klemane si jitok lho. Tak lepas kemarin, tak pasang di ribbon yo. Tak pasang di ribbon klaim-klaimannya ini. Lupa enggak tak pindah lagi cah. Ya nanti nek nemu bengkel kita beli yo. Beli klaim-klaiman karbu ini soalnya. Klaim-klaiman karbunya cuma satu. Halo. Bahkan goang elpol cah mata nih. Tapi enggak semua bengkel jual klaim-klaiman karbu. Nanti nyari aja lah yang mau ada. Soalnya nanti nek enggak ada klaim-klaimannya ini sampai rumah bongkok lek. Bawa motor kayak gini lek. Anjay Megatron. Ini Mas Mono enggak bawa helm dikarenakan deket ya lokasinya ya. Untuk dari tempatnya Mas Mono menuju ke Jenggawur itu paling cuma 5 menit lah ya. Cuma 5 menit kita lewat jalur belakang aja biar aman. Tadi saya udah WA Mas Nanda nek kalau nyusul nitip klaim-klaiman karbu. Mengantisipasi ini soalnya nek pulangi enggak bawa klaim-klaiman nek gini sah. Tumpak yang elpol. Keret-keret motornya cah. Alhamdulillah untuk cuaca aman ya. Cuaca aman untuk sementara ini masih padang. Mudah-mudahan jangan hujan. Yo nek udan rekoso cah, nggo motor koyo ngene cah. Ya walaupun udah ada selebornya yo. Saya nek lagi malas nuci malas cah. Berdoa saja mudah-mudahan jangan hujan. Ya.
Oke, bentar lagi sampai di lokasi Nyore ini. Udah dekat ya. Nyawang Megatron nih saiki, ayuh idaman tenan cah yo. Kapan Megacuan bisa jadi kayak Megatron? Kayak Dreja Nasar ya. Kapan-kapan cah yo. Nanti nek udah ada dana, tenang aja. Tak ready kan, panggah tenang aja cah. Alon-alon, sali. Nek kayak saya ragat motor itu satu-satu yo. Gak bisa langsung das-das semuanya. Alon-alon baik. Nanti lama-lama juga ada pandangan buat si Megacuan yo. Karena jujur saja konsep sepeda paling susah itu Megacuan cah. Megacuan mau diapain itu susah itu. Paling ujung-ujungnya tak bikin wali murid style aja yo. Tak bikin wali murid ala-ala wali murid cah. Cok motor angel pol lho. Motor ana klem-klem maneh siji iki digowo angel pol. Ambil kiri. Nanti tak cariin pulangnya aja, guys. Sambil pulang nanti ini sih penting motor masih bisa buat jalan aman. Ini terang sore kayak gini biasanya rame cah. Cuacanya indah pol bolo. Ini paling posisi jam 4 ya, sekitar jam 4 lebih berapa ini lah. Belum ada jam 5. Jadi kita nyorenya bisa lama di sini teman-teman. Enggak kayak biasanya. Nek biasanya iki ning kene paling setengah jam tok. Setengah jam tok mulai ya karena OTW-nya ke sore cah. Nah, ini kita OTW-nya agak gasikan ya. Biar nyorenya tuh bisa lama nanti di lokasi cah. Gas. Kok banyak gelir yo. Nah ini bocor ini antok. Bocor tuh. Jabingan. Bocor. Ladrak bae lah. Bocor. Ladrak bae lah. Hah? Yang ngeliat naban apa ya? Ngone pucang mau kasih buka. Nak ae ngon jalan kana. Ban 60 ya. 60 ya. AF. Oke. Bocor bane cah. Ayo. asu. Apes tenan cah. Gowo ning Semarang ra bocor lho. Gowo nyore jenggawur tae bocor. Ayalah, ono-ono wae cah. Padahal kemarin itu aman pas bawa ke Semarang ya. Di gowo motore dangdutan matane. Entah kenapa aku atau kenapa ini saya tidak tahu.
Padahal kalian lihat sendiri ya, untuk Medan menuju ke Semarang kemarin lebih ekstrim. Timbang ini Medan ke Jenggawur ya, tapi ini dibawa ke Jenggawur tol ini bocor ini. Pantas kalau motor dibawa lihat-lihat ya. Motor dibawa nggak kepenak, ternyata bocor. Nanti tak cari mbok, siapa tahu ada pakunya ya, kita cari pakunya ya. Padahal lo nggak kena lubang, aman. Yuh. Kita cari tempat yang ober. Yo. Hei. Wes sini saja ober ya. Apa? Kene bae. Hah? Ngendi? Pada bae lah. Karena sesek gone kok. Kene maju maning kowe. Oke, tak coba nyari sesuatu dulu ya. Iki nek ditempel nek aku ban tempelan ini paling ngerasa seneng ya. Ganti aja, langsung ganti ban nih, padahal masih ada anginnya. Mau jajal miring namon. Sik lah. Cet. Itu cocok apa? Ya orang mungkin ya, kena ngapa ya? Kota Semarang berapa bocor, kan mana bocor? Masa ngarep Jenggawur bocor? Orang anak kamon? Kena? Orang anak? Ya ini kegigit tuyul atau apa kita apa ini nggak tahu ini ya. Ganti aja nanti ban dalamnya wes. Tapi wes ya aneh ya mon, nang ini ya mon. Apa gembes tok? Ukang umah ya, aku dune bocor nang dalan mikir lah. Wes aman ya, nanti kita ganti aja bannya bola. Idi mono akhirnya nyore bro. Ini Jenggawur bro. Idi. Setelah sekian purnama ini mas mono mondeleng ya. Tuh di sana juga masih rame ya. Di sana rame pol itu. Ini tadi tak taruh di sini, kita cari tempat yang sepi ya, biar parkirnya itu aman ya, biar nyaman juga. Cuma di sini agak berisiko. Jagonge wong-wong pada corneringan lewat ngene ya, Mon. Hah, cepat materai. Ya nanti kita lihat yang cornering ta. Tadi hampir kena muka itu Mas Mono itu, kena muka Vario itu ta. Ya seperti ini sorenya di Jenggawur kah, tempat nyore andalan anak-anak bring sekarang ya. Di sini tempatnya luas ya, walaupun kita di jalur utama ini, tapi opang galos tidak rewel dah. Sambil menunggu samset itu, samset di sana itu bentar lagi ya. Si paling nyore ini Mas Yudis, nah kayak gembong ini. Ini nanti untuk si GLC JDW tak geledak aja soalnya posisi bocor ya. Saya juga heran ini, pas posisi dari Banjarnegara Semarang aman, tapi tak bawa nyore ke Jenggawur aja ini udah bocor. Ini ban dalamnya udah nemu, gak usah ditempel. Yang lama kita nganu aja ya. Yang lama kita buang aja. Ini enggak dibuang sih, nanti tak bawa pulang buat jiret-jiret suket dulu ya. Ini udah dapat gantinya, ukuran 60-80 ring 17. Nanti langsung kita eksekusi aja, langsung kita ganti. Enggak tahu karena faktor apa itu ta. Soalnya tadi pas berangkat pun saya tidak kejeglong ya. Tidak kena lubang sama sekali.
tapi kok ya bocor emang nek ban terus kabel kopling seling kopling nek wayahe pedot ya pedot nek ban wayahe bocor ya bocor. Untung kemarin enggak bocor di Bandungan bolo yo. Apa yud desa apa Sulomoyo? Sumowono. Sumowono ya untung enggak bocor di Sumowono ta. Untung bocornya di sini yo. Nek bocor di sana jenangis bolo yo. Si derajat asor. Ki prepare kapan mon jek-jek dadi mon? Jen. Sulapan banget ya ki. Roro jonggrang. Kuwi to bocah. Roro jonggrang. Megacuan, Bok. Apa? Megacuan yo mon. Kondisi telah, Bro. Dongan ukur modal as 6 likur tok. Dongan bingung angel kayak motor angel. Dong mega pro ki angel, Bos. Ya nek kayak konsep gambaran sudah ada. Ini contohnya ada Megatron sama si MP derajat asor. Cuma kok saya mau ngemek Megacuan gawane iki awang-awangan pol, Bos. Ya karena belum ada spare part-nya juga ya. Belum ada spare part-nya. Bannya masih gede-gede di sawang kurang kewes, Bos. Ya nantilah. Sementara karena mesinnya masih di sini. Nah, ini mesin Megacuan masih di sini. Sambil nunggu mesin yang satu nanti tak prepare-kan. Untuk skok depannya itu di sana. Mas Mono ini mau ada niatan ganti ke AS31 ya, Mas ya? Ya. Apa AS31 gold ungu ana mon? Ana. Mandan dhuwur, Bro. Mandan dhuwur organe. Oh iya, harganya lumayan kalau AS31 yang warna-warna itu. Beda sama AS26 kayak gini ya. Nanti insyaallah ada rezeki itu soknya Megatron tak pindah di sini. Terus ini tak balikin ke Tiger yang ungu cah. Kenapa kok begitu? Karena ini enggak ada dudukan selebornya. Makanya kemarin pas Mas Mono posting skok depannya itu mau dijual ya. Tak japri saya. Itu karena udah ada dudukan selebornya. Ngebesor ya mon ya? Apa nih? Gini ya? Kayaknya ora. Kurang ngebes, tapi megar ya. Selebornya megar. Sedikit banget. Paling setengah mili. Ya nek dikasih bes-besan itu jelek cah ya. Nanti diatur-atur lah gampang. Nunggu harinya aja, nanti kita eksekusi. Nyopot spok Megatron nanti kita pindah sini bolo ya. Seperti itu. Apa? Mareng apa iki? Mereng. Laler. Oh, mereng. Makin sore bukannya makin sepi tapi di sini makin rame, Bos. Yo ku metu ya mun jun. Jadi metu malah metu rame banget. Yo senenge sepi meneh sepi-sepi. Bro. Apa iya? Senenge ngesrek kok. Yo nang sepi-sepi keluar di dalam. Eh, saya ngawur ta. Ki Yud, mungsu Navara Yud. Duh, jeneng ora moni ya motor ya. Ngantuk temen ya. Hah? Motor anu nek kayak kudune banter, Bro. Apa iya? Oh, tim senyap ya. Ngerti-ngerti nulup. Oke, banyak herek. Nah, sambil menikmati terang sore dah di sini dah. Masih rame yo. Woi anjay. Ada di sendekala bolo. Sendekala ya tekanan harus sendekala bener. Benar, tekannya sendekala. Sendekala alih bu, kue. Sambil menunggu samset. Wah, samsetnya itu dari tadi kena awan itu nggak kelihatan samsetnya, cah. Sambil nunggu samset ya. Sambil nyore-nyore di sini, cah. Kor foto apa? Loh, diurak, cah. Diurak sama Mas Yudi, cah. Yud. Minggir, Yud. Yo, kok orang nonton awas kok. Hah? Nembel deh set gue, si bocor kak. Nambah deh set, kayaknya nambah langkono li. Oke. Nonton ya kok ya. Awas kok orang nonton yakin. Ya. Seca. Iki meh ganti ban sik ya. Bane bocor. Yo. Alon-alon wae. Hahaha.
kita sapa dengan blayeran yo. Saya paling di blayer aja baper no. Tapi ini enggak sampai habis loh anginnya yo. Angin enggak sampai habis. Cuma lihat-lihat kok. Tabrut-tabrut berkeliaran ta. Entah ini bocor atau apa ya, tutup pentilnya ini, pentilnya longgar atau gimana, nggak tahu ini. Tapi nggak ada anginnya ini, kok bisa habis. Padahal tadi kalian lihat sendiri di perjalanan menuju ke sini, saya aman-aman aja ya. Naik ke jeglong ya, aku jelas miso ta. Nah, mungkin naik ramiso naik ke jeglong, jelas miso. Tapi ini nggak tahu kenapa ini. Ayo payah ya. Mas digowo nyore kok ya bocor bane lho. Masih banyak yang nyore. Ya sepuro nih gak punya klakson yo, gak punya klakson bos, jadinya tak blayer yo. Kereng kereng video saya dah, ya tak blayer sekalian yo. Cek belok ya lonar aja. Bane ra ono angine cok matane. Goyak bengkel sih yo. Kita ganti ban dulu. Nanti baru melanjutkan perjalanan. Saya nek gowo koyo ngene iki go ning ngomah ya ora mungkin ta nggo ban gembes ta. Onto motor trandol udah mepil pada kompek ya, tinggal nunggu punya nih Mas Bayu Raja ini. Nanti kita yung ancok nyore full sekuat nyore. Iya kepala, ini mumpung masih padang tak closingan dulu, soalnya nanti nek nunggu sehabis maghrib untuk closingan kurang bagus pula yo. Ya oke, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya stay terus di channel YouTube saya, tonton terus konten-konten yang ada di channel YouTube saya pula. Ya oke, saya akhiri, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa penyang. Tok-toknya, jadi.